Yoi, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel Ruins kan. So, di video kali ini kita akan kembali bermain sebuah game yang bertemakan animatronik kan guys ya. Game ini berjudulkan Verdi Fazbear Pizzeria Simulator guys. Oke, so ya kemarin itu kita sudah berhasil menyelesaikan hari kedua ya, yang dimana di hari kedua tersebut kita udah mulai dikejar-kejar atau diteror oleh animatronik misterius ya, karena kita belum pernah melihat animatroniknya secara langsung ya, dan jangan sampai sih, kayaknya bakal serem banget gak sih coy? Waduh, oke. Dan di bagian ujungnya kita itu disuruh menyelamatkan yang namanya animatronik trap ya teman-teman. Lebih tepatnya kalau nggak salah kemarin itu scrap trap guys, yang dimana gue itu gagal menyelamatkan dan malah kena jump scare dan gak dapat apa-apa guys. Aduh, rugi sih itu, rugi banget guys, oke? So ya, langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita demi membangun sebuah restoran animatronik menjadi lebih maju ya. Let's go! Oke, nah langsung aja kita start guys. Alright, kita continue saja teman-teman ya. Oke, dan ini dia guys. Kalau nggak salah kemarin itu uang kita tinggal 1708 ya teman-teman. Ini semua berkat yang namanya sponsor guys ya. Karena kalau nggak ada sponsor, mungkin duit gue sangat-sangatlah tipis ya. Aduh, ya udah. Ini sponsor sangat membantu teman-teman. Alright, nah karena duit gue di sini cukup banyak, gue akan beli barang-barang baru guys ya. Alright, mari kita lihat-lihat terlebih dahulu. Oke, di sini ada bola sih, tapi bola itu ada resiko kecelakaannya teman-teman ya. Jadi gue takut teman-teman. Alright. Ini sold out semua. What? Oke, ini sisa yang di belakang sini ya. Kita akan coba beli kali ya, karena ini harganya murah-murah teman-teman ya. Ada yang 10, 15, 45 ya, pokoknya affordable semuanya guys. Oh my god, mari kita borong semuanya teman-teman ya. Let's go. Dimulai dari yang namanya sebuah orang-orangan yang dibentuk dari ember dan juga tongkat ya teman-teman ya. Seperti ini guys. Let's go, mari kita beli. Nice, mantap. Oke, yang kedua ada sebuah manusia balon ya, atau manusia tong sampah guys ya. Yang ini terlalu maksa sih, ini maksa banget sih guys ya. Maksa buat jadi sebuah karakter. Hah, ya udah nggak apa-apa, kita beli aja guys ya. Alright, kita beli saja cuy. Wow, nice, mantap cuy. Oke, dan selanjutnya ada sebuah vacuum cleaner ya. Vacuum cleaner yang oh, ada resikonya juga guys tuh. Kalian bisa lihat tuh, liability risk-nya ada 1. Berarti ada resiko terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nih. Bahaya nih guys. Tapi nggak apa-apa guys, buat tambah-tambah aja kita beli ya teman-teman. Karena ini kan buat kebersihan nih guys. Seharusnya anak-anak tidak mainan ini dong ya. Alright, langsung aja kita beli guys. Nice, mantap sih. Oke, dan yang terakhir, oh masih banyak rupanya. Oke, nomor 1 crates. Ini adalah keranjang ya, gue nggak tahu fungsi keranjangnya buat apa. Tapi nggak apa-apa, kita beli aja guys. Alright, nice, mantap. Lalu ada pen stand ya. Sebuah orang-orangan yang terbuat dari panci teman-teman ya. Waduh, ini lagi-lagi maksa ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, yang terakhir adalah paper pulse. Yaitu sebuah karakter yang dibentuk dari kertas piring dan juga sebuah kertas yang dilipat-lipat. Ya seperti itulah pokoknya guys ya. Ini lebih ke apa namanya, DIY gak sih guys? Iya cuy, origami cuy. Oke, yuk langsung aja kita pasang. Oh, sudah terpasang rupanya guys. Nih, lihat nih, ada dekorasi di atasnya guys. Nice. Alright, kita coba cek kali ya, apakah beberapa barang kita itu udah otomatis kepasang? Oh, enggak guys ya. Cuman ada beberapa aja. Ini apa nih? Oh, ini karakternya bisa kita taruh di atas panggung, teman-teman ya. Alright, kita akan pasang karakter ini kali ya. Oh, ini menarik sih, guys. Aduh, tapi ada risikonya, guys. Silang aja, cuy. Ah, ini mantap. Wow, kita dapat duit kah? Wow, padahal kita cuma memasang sebuah karakter tong sampah. Oh my god. Oke, wah, face ratingnya nambah terus guys ya. Itu artinya restoran kita semakin diminati oleh bocil-bocil teman-teman. Oke, ini udah ya. Ah, kita cuma bisa pasang satu teman-teman. Oke, coba kita lihat yang ini ya. Oh, nice. Oke, ini turun gak sih? Iya cuy, kayaknya turun ya. Kalau ini, ah ini nambah nih, nice, mantap guys. Oke, kita akan coba cari yang skornya paling tinggi. Tadi ini 2100 ya. Kalau ini gimana? Oh udah. Oh udah nggak nambah teman-teman. Oke, ya udah. Berarti gini aja ya teman-teman. Alright.
Let's go. Kayaknya ini udah semua ya teman-teman. Nah, karena ini sudah semua, kita akan coba cek lagi di bagian tab yang kedua, yaitu stance budget tag ya. Let's go. Kita lihat-lihat terlebih dahulu guys. Nah, di sini itu ada panggung dan juga animatronik, tapi ini belum kebuka ya teman-teman, sayangnya guys. Oke, di sini ada sebuah stage buat animatronik. Oh, kalau yang tadi itu buat sebuah lightronic. Aduh, gue lupa lagi. Pokoknya bukan animatronik guys. Kalau di sini itu buat, ya inilah pokoknya ya, kayak karakter-karakter buatan gitu guys. Cuman kalau stage yang seperti ini itu untuk animatronik teman-teman. Wow, kita kan beli yang dua sekaligus kali ya. Ya, yang size mid sekalian gak sih? Oke, mari kita coba beli. Atau nanti dulu guys, kayaknya nanti dulu deh. Nanti aja deh, karena belum ada animatroniknya guys. Oke, okay. Ini atmosfernya tinggi nih guys. Atmosfernya 5 coy. Kita akan beli ya dengan harga $80 saja. Wah, nice, mantap cuy. Oke, okay. Ini sebuah permainan nih. Ini sangat penting ya teman-teman. Dan ada bonus pendapatannya guys. Nambah 1 coy. Mantap nggak sih? Oke, okay. Kita akan cari yang bonusnya atau statnya lebih tinggi ya. Nah, lebih tinggi ini guys. Jadi gua akan beli yang satu ini guys ya. Let's go. Oh, nice, mantap cuy. Oke, kayaknya segitu aja guys ya. Sisanya kita akan tabung dulu dan ini menarik sih. Kayaknya duit gue kebanyakan lah ya. Kita akan coba pasang. Atmosfernya 8 soalnya guys ya. Let's go, kita beli. Oh, kita mau buka sebuah tab baru teman-teman ya. Oke, kita coba cek. Ah, masih unavailable. Belum terbuka. Wah, ada banyak sekali mainan-mainannya guys. Wow, ada sebuah panggung pertunjukan ya. Aduh, tapi ini kayaknya luas sih guys. Ini apa nih? Stage for heavy. For heavy. Hah? Heavy? Heavy itu apa guys? Oke, okay. Lucu-lucu ya teman-teman. Tapi sayangnya mahal-mahal guys. Aduh, oh, ada si Ferdi, Bonnie, Chica, Foxy. Ini dia nih karakter-karakter ikonik FNAF guys, muncul di sini coy. Kita akan beli nanti ya, udah pasti coy ya. Namanya juga restoran animatronik, masa tidak ada animatronik ikoniknya guys. Oke, okay. Yaudah mungkin langsung aja kita pasang dulu yang namanya permainan tadi. Speakernya udah langsung keganti guys. Wow, keren sekali. Oke, okay. Dan untuk bagian mainannya mungkin gue bakal pasang di sebelah sini teman-teman ya. Alright, nah, wah, nice cuy. Oke, kita akan coba tes terlebih dahulu ya. Alright, kita tes guys. Ini gamenya kayak apa sih? Wah, apa nih? Kenceng banget sumpah. Oke, main mobil-mobilan guys. Oke, tetot. Anjay, aduh, gue jadi keinget game ini guys, game Android ya. Game apa ya namanya? Waduh, nabrak nggak dua kali nggak tuh coy. Oke. Oh, nice, mantap. Lap 2. Wah, ini sampai lap berapa guys kira-kira coy? Oke, mungkin gua bakal naik turun aja temen-temen. Oke, lebih gampang naik turun soalnya daripada gua harus ganti kecepatan. Waduh. No, nabrak gua guys. Oke, lap 3. Selesainya sampai lap berapa ini? Yup, awas, hati-hati coy. Oke, hati-hati cuy. Oke, jangan ditiru ya, ini lawan arah guys, lawan arah cuy, berbahaya cuy. Wow, nice, mantap, wow, kenceng banget cuy. Tumpah cuy, kenceng banget, kenceng parah, gila. Ugal-ugalan coy, let's go. Oke. Let's go, nah, aman. Go. Nice, mantap cuy. Let's go, kita berhasil memenangkan dalam one try gimang dan mendapatkan face rating yang cukup tinggi teman-teman ya. Nice, GG cuy. Oke, dan di sini gue sebenarnya bisa upgrade sih. Gimana kalau kita upgrade dulu? Yoi nggak sih? Atau kita kelarin dulu deh, nanti kita upgrade ya setelah kita mengelarkan sebuah kerjaan utama kita, yaitu sebagai manager guys. Oke, okay? So ya langsung aja kita finish terlebih dahulu. Let's go. Alright. Nah ini dia guys ya. Lagi-lagi kita berada di sebuah ruangan yang cukup sempit ya, yang merupakan kantor seorang petinggi di sebuah restoran ya, atau
biasa disebut dengan manager, guys. Kenapa kantornya di tempat seperti ini? Aduh, kocak sekali, guys, ya. Oke, ya udahlah. Wah, buset, guys. Ada iklan lagi, teman-teman, ya. Oke, skip dulu. Oke, kita akan langsung order dulu ya, teman-teman, beberapa hal yang udah habis. Bentar. Ada suara di kanan gua, guys. Wait. Oke. Aha, kita coba. Sekarang ada dua nggak tuh, guys? Ada dua dong. Gila, cuy. Wow. Oke. Coba gua lihat terlebih dahulu, guys. Wah, dia deket sih. Ini kocak sih, guys. Kocak sih ini, coy. Wah. Nggak lucu sih, ini baru mulai loh. Eh, yang bener aja. Apa, cuk? Sumpah, anjay. Oke, coba scan lagi. Please. Ayo dong. Aman dong. Apa sih, cuk? Wah, berisik banget sih, guys. Oke. Dia naik. Oke, gue pancing dulu, guys. Yeah, buset, guys. Iklannya berisik banget, cuk. Wah, nyebelin banget, guys. Itu iklannya pasti ngaruh sih, itu iklannya. Aduh, kipas, suy. No, gue kepanasan, menyala abangku. Wah, oke, aman. Gue pancing dulu ke sini, teman-teman. Oke, let's go, mari kita order yang namanya sapu tangan ya, atau serbet, teman-teman. Oke, let's go, come on, boy. Ayo, gue butuh serbet. Let's go. Langsung aja, utensil. Sabar. Ah, berisik banget, cok. Sumpah nih ngeselin, guys. Oke, scan dulu. Cari aman, guys. Alright. Apakah aman? Aduh, gua gak tahu sih dia di mana sih. Di mana tadi? Di ujung ya? Berarti gua cek sini. Oke. Mereka ada di kiri sama di bawahnya, guys. Oke, aman ya. Let's go, Pizza Kids ya. Atau sebuah peralatan untuk pizzanya, teman-teman. Mari kita order. Aduh, apa lagi nih, guys? Oke, aman, let's go. Oke, satu dekat, satu lumayan jauh. Yah, ampun dong. Oh my god, guys, siapa itu tadi? Kok ada suara? Wah, itu serem sih, guys. Jujur itu serem sih, coy. Mana sih, kok nggak muncul-muncul? Anjay, ini scanningnya kocak banget. Oke. Gue panci ke atas. Berarti gue udah bisa nyalain kipas. Oke, let's go. Oke, coba scan lagi. Kita cari aman dulu, guys. Kita main aman ya. Jangan terlalu gegabah, teman-teman. Wah. Ini serem sih. Fix, ini serem sih, guys. Scanningnya lama loh. Emang boleh selama ini? Hey, come on, bro. Wah, ini gue tinggal buat melakukan sesuatu juga. Oh, aman. Let's go. Kita print sebuah poster ya. Flyer itu pamflet ya. Ya, pokoknya seperti itulah. Seperti poster tapi lebih kecil. Brosur ya, seperti brosur, guys. Oke, let's go. Ayo dong, lama banget. Suara apa itu? Wah, anjay, cuy. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita sudah menguak misteri animatronik yang ada di tempat ini ya, teman-teman. At least kita tahu animatroniknya itu seperti apa, guys. Wah, gue jantungan sih, sumpah, guys. Gue nggak siap loh akan hal tersebut loh, teman-teman. Wah, ngulang lagi nggak sih? Ulang lagi dong. Semoga upgrade-an kita masih tetap sama ya. Ulangnya cuma di bagian managing doang. Oke, harusnya sama sih. Ya nggak sih? Harusnya sama. Oke, sama ya. Alright. Oke, sama, guys. Let's go. Mari kita coba lagi. Alright. Kita harus hati-hati, teman-teman, ya. Kita harus selalu waspada, guys. Oke, siapkan jantung kalian, guys. Karena habis ini jantung kalian akan dipermainkan di game ini, ya. Oke, untuk awal-awal kayaknya lebih, masih mudah, ya. Masih aman, guys. Nanti nih, setelah kita menyelesaikan bagian yang pertama ini, tab yang pertama, itu kita bakal agak sulit ya, karena kocak. Udah dong, wey, ini berisik banget, guys. Ya elah, kok lu deket? Gue matiin aja deh.
Oke, ya udah sini, gue tungguin. Lu mau ngapain? Ayo. Anyway, gue juga belum tahu ya cara ngusirnya gimana guys, karena kalian belum ngasih tahu, cok. Oke, yuk, gimana? Udah kah? Udah, aman? Apakah aman, teman-teman? Aduh, ada lagi, cok. Di kiri, anjay. Apa sih kiri kanan, cok? Genjit. Wah, apa? Ada suara, guys. Siapa itu kocak-kocak? Oh, enggak aman-aman, cuy. Aman, cuy. Ini by the way, fan-nya buat apa ya? Fan-nya buat apa, cuy? Ada yang tahu enggak? Oke, silent. Oh, gitu. Minimal noise. Oke, ya enggak apa-apa, kita pakai aja, guys. Daripada kepanasan ya. Let's go. Ra. Aduh. Enggak bisa, guys. Enggak bisa, cuy. Oke. Gua pancing dulu teman-teman, gua pancing naik dulu teman-teman ya. Let's go, yuk naik. Mana nih? Udah naik kah? Oke, lumayan lah ya. Oke, yuk. Aduh, mulai ada suara guys. Nggak tahu gua guys ya, cuy. Suaranya deket banget. Aman kah? Wah, ini serem sih, fix guys. Serem ya. Oke. Udah, aman. Oke, kita coba cek dulu. Oke, aman, dia naik. Sini dulu gak sih? Kita pancing dulu naik gak sih, guys? Nah, ini masalahnya yang satunya lagi di mana nih, guys? Gue tidak tahu ya. Oh, di kiri jauh, oke. Mantap. Let's go, yuk, nyalain AC dulu. Kipas, cuy. Oke, panas sekali ruangan ini, cok. Wah. Oke, untung gaji gue gede ya. Gaji sebagai manajer tuh gede, guys. Jadi ya, gak apa-apa lah ya, worth it, guys. Gak worth it juga sih sebenarnya, guys. Resikonya terlalu gede, cuy. Mana? Oke, semuanya di atas itu. Oke, kita, aduh, harusnya gak usah gue pancing ya. I always come back. Berak itu guys. Kenapa sih kok dia muncul guys? Perasaan gue udah perhatikan baik-baik loh. Wah, kayaknya gue harus cari tahu dulu deh guys, triknya gimana sih? Oke, yaudah, kita akan cari tahu terlebih dahulu ya, mekanismenya tuh seperti apa teman-teman. A few moments later. Oke, gue udah sampai sini lagi guys, dan kali ini gue udah mulai ngerti teman-teman ya, karena ya kita bisa cek aja menggunakan audio doang guys, kita nggak perlu pakai motion D-nya karena kelamaan scan-nya teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa pencet boneka ini guys. Oke, sabar, ini berisik banget, lama banget guys. Oke, wait. Ya. Dia di kiri kita guys ya. Oke. Dan kalau semisal animatroniknya ada di sisi kanan atau kiri kita, itu kita tinggal senterin aja, guys. Mereka bakal pergi dengan sendirinya. Harusnya, ya. Oke, mari kita cek lagi, teman-teman. Apakah benar? Oke, udah benar. Nice, mantap, cuy. Let's go. Mari kita kelarkan ini dia. Print menu kurang satu, guys. Lalu yang di bawahnya masih ada beberapa, guys, ya. Oke, let's go. Kita harus bisa kali ini ya, teman-teman. Alright. Dan untuk fan-nya gue agak jarang gunakan ya, karena ya kita menggunakan mechanical. Mati nyala aja ya, guys. Biar nggak kelamaan, cuy. Ya, let's go dong. Lama banget, cuy. Sumpah, kocak. Iya. Deket banget, cuy. Oke, katanya cukup 4 detik aja, itu mereka udah pergi, guys. Cuman ya, gue cari aman ya, karena nggak tahu, guys, tandanya apa, cuy. Oke, let's go. Cek lagi. Oke, nice. Aman. Let's go. Ah, gini dong, aman nih. Oke. Udah nggak ada apa-apa ya. Oke, nice ya. Oke, nggak ada apa-apa sih harusnya sih. Oke. Ini dia guys yang lama cuy. Toilet mampet ya tiap hari. Toiletnya mampet guys. Ah, bocil pada makan apa sih? Makan batu kali ya. Oke, yuk, let's go. Please, come on boy. Ya, ini sih. Di mana nih? Kok nggak ada? Oh, ada. Oke, satu di sini udah bener. Oke, yaudah. Kita lanjutin lagi. Oke, clean oven. Oke, nggak apa-apa. Kita tengok-tengok sedikit ya, teman-teman. Nggak apa-apa, cuy. Pegel ya kalau hadapnya ke depan terus, cuy. Ya, please, come on, boy. Ayo dong. Ayo. Oke, aman. Dia di situ.
Oke, oke, semuanya di kiri guys, semuanya di kiri cuy. Let's go nih, satu lagi teman-teman. Dan abis itu kita langsung aja lock out, cabut ya. Cabut coy. Let's go. Yuk, 3, 2, 1. Apa nih? Aduh, ada yang di dekatku nih. Aduh, salah. Nice, mantap guys. Finally kita berhasil. Closing time, mantap sekali. Udah dekat banget guys. Wah, aku takut gagal lagi cuy. Oke, nice ya. At least kita udah ngerti lah ya. Oke, ini dia guys ya. Kita akan of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as Oh my god, dia kembali lagi guys. Si siapa ini namanya? Si Scrap Baby ya, Scrap Baby teman-teman. Aduh. Wah, duitnya gede nih, 2000 teman-teman ya. Why not kalau kita tidak selamatin ya? Oke, mari kita selamatkan guys. Let's go. Oke, katanya di sini remember, itu kita harus setrum ketika dia udah bergerak teman-teman ya. Oke. Begin audio prompt in 3, 2, Oke, kita dengerin dulu aja guys audio promnya teman-teman. Sembari kita awasi terus gimana pergerakan si Scrap Baby ini teman-teman. Oke. Document results. Oke, kita tinggal centang aja guys. Oke, dia gerak sedikit. Oke, kita pantau dulu teman-teman. Nanti kalau semisal dia udah mau menyerang kita, kelihatan tanda-tanda mau nyerang, itu kita tinggal setrum aja. Document results. Ya, ini kah? Begin audio prompt in 3, 2. Oh, kontrol, kocak kontrol. Gua klik loh, kocak banget, guys. Wah. Amannya kali ini gua enggak gagal, guys. And then lanjutinnya gimana spasi? Oke. Lumayan, guys. Aman ya. Oke. Kita harus faceng, teman-teman. Ada kontrol dan ada space. Serem banget guys suaranya cuy. Okay. Document results. Oke, okay, catat dulu. Oke, okay, gerak dikit guys. 3, 2, 1. Oh ya, yeah, dan by the way katanya di sini itu ada beberapa golongan animatronik ya, yaitu ringan, medium dan juga berat teman-teman. Belum gerak ya, Oke, okay, aman guys. Apakah kita berhasil menyelamatkan? Suara apa itu, Cok? Suara apa ini, guys? Setrum malah ya, gue takut, guys. Suara apa itu, Cok? Risik kali kau. Oke, okay, aman ya, harusnya aman ya, teman-teman. Gue takut banget, guys, sumpah. Kalau gagal nggak bisa ngulang soalnya, guys. Kita bakal kehilangan $2,000 kita, teman-teman. Yeah, dia kayak gitu lagi, teman-teman ya. Dia sudah mulai melirik ya, lirikan matamu. Waduh. Oke, yuk, let's go. Apa? Oh, let's go. Udah nih, udah kelar. Oke. Okay. Apalagi? Sudahkah? Udah loh, harusnya udah loh. Apa, Cok? You have completed the maintenance checklist and may proceed with the nice, mantap cuy, $2,000 well menjadi milik kita guys. Ohoho, nice, mantap cuy. You don't really know who your employer is, do you? Oh my god, kamu tidak tahu kamu telah bermain dengan siapa. Wah, kita diancam teman-teman ya. Waduh, creepy sekali coy. Oke, itu dia guys ya, Selfish Revenue. Dan total kita mendapatkan $2,722 teman-teman ya. Alright, dan seperti yang gua janjikan tadi ya, kita akan upgrade dulu teman-teman. Oh, ada sponsor lagi guys. Kita coba ambil kali ya sponsornya. Dan katanya sponsor ini bakal ngaruh di bagian komputer kita nanti guys. Jadi di saat kita mengambil sponsor ini misal ya, nanti di komputer kita itu bakal nambah muncul sebuah iklan yang tidak
bisa kita skip langsung guys ya. Kita harus nunggu 5 detik kalau nggak salah. Nah itu tuh asalnya dari sponsor yang kita terima ini guys. Oh my god, padahal kan kita manajer ya, kenapa kita ikut kena sponsor gitu loh. Harusnya kan ke customer aja gitu. Aduh, aduh ya, kurang kerjaan emang. Oke, dan di sini tawaran sponsornya adalah pasta gigi senilai $2,500. Wow, sangat-sangat besar teman-teman ya. Dan di sini karena sebuah produk pasta gigi itu masih berkaitan dengan anak-anak, jadi gue akan ACC saja teman-teman ya. Nah, mantap sekali. Wah, sudah full sponsor teman-teman ya. Ini restoran atau baliho nih? Mohon maaf nih, banyak sekali sponsornya guys. Oke, dan ya mari kita upgrade terlebih dahulu. Mana nih upgrade-nya? Oke, mari kita upgrade guys. Wah, jadi tambah gede guys. Wow, di bawah sini ada balon-balon teman-teman ya. Banyak sekali balon sekarang. Wow, ini udah sangat-sangatlah cocok untuk anak-anak sih guys ya. Mejanya nambah lagi, ya nggak sih? Atau nggak? Atau cuma tambah luas doang? I don't know guys ya. Dan di sini kita bisa maintenance mereka ya teman-teman. Coba kita maintenance deh. Apakah ada perubahan jika kita maintenance seperti ini? Clean and polish. Oh, atmosfernya nambah. Add coin slot. Revenue-nya nambah. Oke, kita harus maintenance juga rupanya teman-teman ya. Mechanical maintenance. Let's go. Wow, nambah semuanya guys ya. Oke, kita maintenance semuanya cuy. Apalagi yang bisa kita maintenance? Apakah sudah? Sudahkah? Coba ini yang belum mana sih? Ini kan udah. Ini belum. Oh, udah. Ya udah kita ganti itu aja ya, biar gak bosen guys. Setiap harinya harus ganti coy. Oke, kita ganti sama yang ini, sama yang ini. Nah, mantap sekali coy. Oke, dan ini. Oh, ini belum guys. Oke, nice. Let's go. Kita maintenance. Wow, apa itu teman-teman ya? Wow, mantap sekali. Oke, dan mari kita cek sebentar guys. Apakah ada sesuatu yang terbuka di sini atau tidak? Mari kita periksa teman-teman ya. Oke, bagian tab paling atas. Ini harusnya kita udah semua ya. Oke, sudah semua guys, kecuali yang balon ya, karena beresiko menurut gue itu tidak layak untuk ditaruh di tempat kita guys. Karena tempat kita adalah restoran sejatinya, bukan playground, jadi tidak cocok ya. Oke, yaudah kita akan beralih ke tab yang selanjutnya. Di sini setahu gue bakal ada animatronik, jadi kita cek apakah dia sudah terbuka atau belum. Ya, masih unavailable guys, belum terbuka teman. Oh, tapi Candy Cadet sudah terbuka, guys. Apakah kalian ingat Candy Cadet ini di mana kita pernah ketemu? Ya, di FNAF DLC Ruin, teman-teman ya. Yang dia menceritakan sebuah cerita horor menyeramkan tentang ibu dan anak, teman-teman. Oke, dan ya, kita bisa beli kali ya. Oke, kayaknya menarik buat kita beli. Let's go. Mari kita beli. Nice, duit kita banyak cuy. Santuy saja, guys. Oke, lalu yang ini nanti aja guys ya. Oke, dan kita juga akan pasang Candy Cadet-nya di next episode saja guys. Oke, saya mungkin untuk video kali ini gue akhiri dulu sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton. Dan jangan lupa bantuin klik tombol subscribe di bawah sini guys ya, agar channel gue terus berkembang cuy. Oke, so thank you guys and see you guys in the next video. And bye-bye.